Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi di dalam channel Ulasan Abang Beruang. Ha, Dead Bear Guy Review dah tukar nama. Tak tahu pula boleh tukar nama. Jadi, kita dah halang-halang ulasan filem Abang Beruang. Kita ubah jadi Ulasan Abang Beruang. Sebab bukan ulas filem je, kita ulas trailer. Jadi, tengoklah apa ya, series pun ada. Dalam channel Ulasan Abang Beruang, yang dulu Dead Bear Guy Review, tak sedap juga kan dia punya, tapi tak apa, Ulasan Abang Beruang, kita Melayu. Okey, jadi hari ni kita nak ulas dua filem. Kalau ikutkan plan nak ulas dua filem. Jadi semalam terskip tak upload satu. Jadi sebab nak tengok balik dua filem yang dah pernah tengok sebelum ni yang berkaitan tentang isu sekarang ni, iaitu tentang virus yang tersebar. Jadi kita akan mulakan dengan review filem pertama, iaitu tajuknya The Flu. Filem daripada Korea. Jadi dua-dua filem ni daripada Korea. Jadi filem pertama ni adalah tajuknya Flu. Kita nak ulas tentang filem Flu. Ni biasa sekarang ni orang banyak cakap pasal filem ni sebabkan isu semasa sekarang kan. Jadi ada orang suggest, ramai orang suggest. Jadi hari ni nak ulas cerita pasal Flu. Flu ni simple dia. Memang cerita tentang flu, demam kan. Jadi cerita dia bermula apabila ni cerita tentang virus demam yang sangat berbahaya yang dibawa oleh sekumpulan pendatang haram. Ada pendatang haram ni, dia seludup masuk dalam negara Korea ni, dia bawa dalam kontena. Jadi diorang semua ada kena benda ni, flu ni, dan mati. Tapi ada seorang je yang terselamat, dan dia ni lah yang bila dibuka, dia lari dan mula menyebar. Dia daripada dia tadi lah tersebarnya virus tadi. Jadi cerita ni mengisahkan, itu permulaan je, dan ia mengisahkan tentang seorang ibu dan seorang penyelamat ni lah. Jadi fokus pada ibu ni tadi, dia ada anak dia. Ibu ni dia adalah doktor yang terlibat sekali untuk orang kata research tentang flu ni lah tadi kan. Jadi dalam cerita ni kita tengoklah macam mana anak dia terjangkit. Jadi dia cuba, apabila berlaku demam ni tersebar semua. Demam bukan demam biasa tau, dia tersebar macam demam batuk je, tersebar, tapi lagi cepat lah efek dia, orang batuk berdarah lepas tu mati. Memang virus yang berbahaya lah. Jadi apabila satu Korea dah orang kata huru-hara, semua terkena jangkit, dan anak doktor ni tadi pun terkena juga. Jadi ada watak doktor ni, anak dia, kemudian ada seorang lagi hero filem ni, penyelamat yang tak ada kaitan pun dengan family ni. Tapi sebabkan dia pernah selamatkan maknya tadi, doktor ni tadi masih accident. Jadi dia kenal lah, dia berminat dengan mak ni, dan dia membantu doktor ni tadi apabila dia orang semua kena karantin. Doktor ni sorok anak dia tau. Jadi dia bantu doktor tu, macam-macam lagi lah sebenarnya cerita. Dia punya satu demi satu cerita tu fokus kepada macam mana daripada anak dia terkena tu, dia cuba elak daripada kena karantin. Kemudian bila diorang kena karantin tu, macam-macam isu lagi kat dalam tu kan. Ada orang yang baik, bukan baik, maksudnya ada orang yang tak terjangkit. Ada sebab chance benda ni terjangkit adalah 50-50. Jadi apabila dia karantin satu bandar, dia kena kat satu bandar ni, satu daerah ni, Bundang tak silap. Bundang. Jadi apabila kena satu bandar ni, ada yang kena, dia orang karantin semua tau sebab ada possibility semua kena. Jadi bila dia orang check, dia ada lilit-lilit politik semua, politik pula bagi janji lah, apalah, kata akan lepaskan siapa yang masuk. Okay, dah check tak kena, akan dilepaskan. Tapi diorang tak lepaskan pun. Jadi ada macam-macam lagi lah dalam cerita ni. Tapi yang fokus tadi tu tiga watak tadi lah, yang penyelamat ni, kemudian mak tadi tu, dan cuba suruh anak dia tadi lah, anak dia tadi. Jadi cerita dia pasal diorang ni tadi lah, dan macam-macam halangan yang tadi. Yang menarik dalam cerita ni itulah, yang menarik dalam cerita ni adalah first ditunjukkan macam mana prosedur-prosedur yang berlaku apabila, apa yang berlaku lah apabila dijangkiti virus apa semua tadi. Kemudian kat dalam tu ada usus-usus politik lah, orang politik pula, Datuk Bandar kalau tak silap, dia janji macam ni macam tu. Jadi orang pun mula buat rusuhan bila janji tu tak ditepati. Kan, jadi kaitan politik. Kemudian ada pelakon yang sebelum ni kita tengok ada kat dalam Train to Busan, cerita pasal wabak ya, tapi ada kaitan dengan zombie, iaitu Madum Sok. Memang popular lah, Bandar Salor tu kan. Dalam ni pun ada juga, bila dia muncul tu macam, masa pertama kali tengok cerita ni kan, dia ni pun ada juga dalam filem ni. Okay, kita dah tengok cerita, dia ni memang berlakon best-best kan.
Tapi dalam cerita ni dia bukan dia hero yang kita tengok tu kan. Hero yang dalam cerita ni lagi best. Sebab dia adalah okey, ni yang menarik lah, watak-watak yang ada dalam ni. Jadi yang hero ni tadi dia dia penyelamat sebenarnya kan, pasukan penyelamat. Jadi dia ada, memang dia dalam diri dia tu adalah tak boleh tinggalkan orang tu. Orang dalam kesusahan dia mesti nak tolong, orang yang susah mesti akan tolong. Jadi bersemangat dia tadi itulah yang dia apa, berusaha sehabis mungkin untuk tolong jaga anak doktor tadi tu. Macam-macam terjadilah. Kemudian ada penipuan-penipuan harapan, semua benda tentang apabila dijangkiti virus tu, itu yang boleh berlaku kalau betul-betul terjadi. Kita nampak filem ni antara yang terbest sebab dia nampak realistik tau. Dengan harapan yang diberikan lagi, kemudian ada penipuan lagi, macam-macam lah. Dalam pada bila kena virus, semua orang terdesak. Pemerintah lagi. Jadi itu benda yang menarik untuk kita tonton dalam cerita Flu. The Flu ke Flu? Flu. Filem Korea kali ni. Jadi kalau anda berminat untuk tengok, tak adalah orang kata ini akan terjadi kalau virus saja, tapi kita tak dapat lihat realitinya apabila berlaku benda-benda terdesak macam ni, apa yang berlaku pada orang-orang tadi kan. Jadi bolehlah tengok cerita Flu. Itu saja daripada saya. That